kita ada 655 orang calon yang difahamkan tidak mengambil atau tidak hadir ketika SPM 2023 yang lalu. Dalam 655 tu ada beberapa pecahan yang kita kena pasti. Antaranya, kita ada 9 sebab yang menyebabkan mereka ni tidak hadir atau tidak mengambil peperiksaan. Antaranya kerana mereka ni berhenti sekolah. Berhenti sekolah ni mungkin sebab tidak minat dan sebagainya. Yang keduanya, yang banyaknya yang berhenti sekolah ni lebih kurang 389 orang. Kemudian ada kes buang sekolah. Ini kes buang sekolah ni adalah kes sebab masalah disiplin dan sebagainya. Ada 124 orang. Kemudian yang ketiga terbanyak adalah kes pindah sekolah atau sekolah swasta. Mereka ni pindah sekolah, mereka tak ambil dan sebagainya. Kemudian ada lagi sebab bekerja, sebab kemalangan, masalah keluarga, masalah kesihatan dan juga ponting. Kemudian ada juga yang isu atau sebabnya kerana tidak minat. Itu di antara sebab. Itu antara ataupun kajian yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan tentang sebab dan kenapa pelajar ini tidak mengambil peperiksaan. Dan kita pun seperti dalam perjumpaan saya bersama dengan Jabatan Pendidikan, memang kita meminta supaya pihak jabatan melaksanakan plan intervensi untuk mengatasi masalah ni. Kalau dibanding dengan tahun lepas, rasanya tahun lepas tahun SPM 2022 lagi bilangannya agak tinggi, dan sekarang pada untuk 2023 ni bilangannya dah semakin menurun. Dan kita mengharapkan untuk calon SPM 2024 ni jumlah yang tidak hadir mengambil peperiksaan tu akan berkurang, kerana pihak jabatan melalui unit psikologi dan kaunseling mereka ada plan intervensi, antaranya ziarah cakna, program santuni kasih dan sebagainya. Dan ini antara perkara-perkara yang dibuat. Cuma kadang-kadang program itu dilaksanakan oleh pihak sekolah atau PPD atau jabatan, tetapi komitmen dan kerjasama daripada ibu bapa juga cukup penting untuk memastikan kehadiran anak-anak ketika mengambil peperiksaan dan juga perkara-perkara berlibat ke aktiviti di sekolah. Dia dari segi komitmen sekolah PIBG, dan kita ada satu yang dipanggil PIBKS, iaitu Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta. Ini juga semua sekolah dia ada jawatan kuasa PIBKS ni yang membantu pihak sekolah PIBG. PIBKS ni maksudnya Pelibatan Ibu Bapa Komuniti. Komuniti ni maksudnya JKKK, golongan belia, KRT, jawatan kuasa masjid, kemudian pihak swasta seperti pihak-pihak yang ingin menyumbang kepada sekolah ni berkolaborasi, bekerjasama khususnya dalam memastikan agenda kemenjadian murid itu berjaya kita capai. Dan memang pihak sekolah kebanyakannya ada plan intervensi untuk memasti masalah ketidakhadiran pelajar ke sekolah. Tetapi fokus utama saya nampak adalah diri pelajar itu sendiri dan juga komitmen ibu bapa untuk pastikan anak-anak ni ada rasa kesungguhan dan minat untuk hadir ke sekolah.